Selamat pagi ya. Oke, di sini kita ada berada di kompaktor ya, kompaktor orang bilang. So ini Caterpillar ya, CS533E. Oh, sekarang kita bahas mengenai depian nipple point. Depian nipple point ini dia sekarang dia ada di sini. Ada beberapa saja di sini ya. Oke. Ini sama yang di sebelah. Dan steering sini, steering silinder di sini ada satu. Dia ada kedua dan juga dia punya hujungnya itu di sinilah, di sini di bawah filter ada dua. Dua. Itu apa yang kita nampak di sini cuma empat saja. Di sini tidak ada ya. Ya, ini tidak ada merasa grease sama yang ini, sama yang dibawa. Cuma ini yang bagian sini lah, ya, lebihnya swing, sama yang di sana tidak ada tempat grease. Itu benda sejak dibeli ini benda nih tidak pernah greasing. Kalau diikut dia ada nipple, tetapi dari pembuatan dari asalnya itu jurang tidak taruh nipple. Sekarang saya tunjukkan di sana ya, bagian kanan di sini patutnya ada grease sebab dia ini berfungsi mah, ini berfungsi, ini bila pusing steering dia pusing ini, jadi ini pusing lah, jadi perlu mau kena grease. Jadi sekarang tidak ada tempat grease. Jadi kilang pembuatan di sana itu dorang taruhkan linki saya sini. Linki saya di sini. Sepatutnya di sini ada bahagian sini, ada bagian sini dia perlu greasing. Di sini perlu greasing. Dan juga bagian atas sini perlu greasing. Tetapi sejak dibeli di benda ini tidak perlu greasing. Sebab orang tidak tahu ini benda nih, dia ada linki sini, linki ini, linki, dan ini juga linki. Linki itulah dia punya tempat nipple, tapi ini sejak dibeli tidak pernah greasing ya. Sama dia ini dia taruh ini, aku buka nih Pax, ini 1, 2, 3, 4 dia ya. Tempat nipple nih. Nah, ini tempat nipple. Jadi ini sejak dibeli nih benda nih, ini kompaktor nih, Caterpillar nih, dorang tidak pernah greasing ya. Bahwa dorang tidak tahu ini tempat nipple ya. Ini sebuka ini, kita buka ini, buang nih, tukar nipple point. Oh, sekarang kita buka sini, kita taruhkan dia nipple. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Coba tes. Oke, kita buka sekarang nih. Oke. Ini tempat grease. Tempat greasing ya. Sejak dibeli tidak pernah greasing ya. Oke. Buka ini, tukar nipple. Sama juga di sebelah. Sekarang kita buka, ada 4-4 nih. Kita buang dia nih. Oke. Kan? Tempat grease. Oke, buka tuh, buka, ada lagi dua sana. Ini ada satu lagi di atas nih, ini buka, buka juga itu, buka di bawah itu tidak ada merasa grease di bawah. Oke.
Oke, baru merasa grease. Sudah masuk grease sudah. Sini. Dan juga di sini sudah dapat grease keluar sebelah sana. Dan ini juga sudah dapat grease sama di sana. Oke, tengok di sebelah. Oke, tengok yang grease. Wih, banyak keluar loh, grease lama. Oke, di situ belum. Baru tengah isi. Oke, terima kasih menonton ya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe my channel. So, jumpa lagi video akan datang. Saya buat yang terbaik untuk kita semua. Sikit-sikit demi sikit pengalaman jadi bukit ya. Oke. So, jangan bosan-bosan untuk nonton video saya. Ya, kena isi pom dulu. So, sampai sini saja. So, apabila kita nampak caterpillar nih, waktu apabila kita greasing, kena ingat sudah mana yang belum ada nipple tuh, mau kena taruhkan nipple seperti yang saya tunjuk tadi dari awal. Macam di sini dia guna linki, ada beberapa tuh, 2-3, ada 4 tempat. Oke, sampai sini saja video saya. Enjoy my video. So, thanks, God bless.